Bang sapa lagi? Panggil dulu, Pak. Pak. Terus kesane nem. Dan iku konten niku kula bakal ampun. Nggih kula mboten ngatos sih, Pak. Nggih, pokoke mulai sakniki ampun. Nggih, nek ana kanca niku dikandani. Nggih. Aja dobo. Niki mungkin nek tekan to, niku marek kecelakaan, hawe kecelakaan, Pak. Dan iku kula tunggu niku. Bakal mboten nento. Niku tunggu sampean nak. Nggih. Kebuler ana pripun? Nggih, kula mboten ngatos. Nggo sakniki dewangi dipateni, Go. Yo, dipateni gunane apa? Banyu apa-apa ngono. Gender ya mas ya? Cek pak. Cek mas. Ember, ember. Ada. Oh, diambil embernya mas. Disiram mas. Saya mau nunggu suwe. Mas ya, dipatahin cepat. Lagi pacol ya mas, buruk yang gue lemah ya mas. Ya, jelikan ya rapopo, yang kosong rapopo. Oh, dibrui lemah, baik pak, nih orang pak. Eh, ngono. Eh, sekarang, nah, juga nih, Melayu, yuk ini. Bentar kayak gini. Hampir berbawa. Alah, kayak pacul enak lu, nyile lu. Aku ingat, Gus. Di sini, gue. Kan nyiramnya ke sini-sini. Gus, ini lu. Pasti banyak warga yang tidak paham dan tidak tahu, tapi ini sudah jadi indikator kan. Kemarin kecelakaan kan menyedihkan sekali ya, karena situasi ini. Jadi kemarin saya langsung komunikasi dengan para bupati yang jalurnya atau wilayahnya itu dilewati tol atau sejenisnya lah. Jangan membakar rumput, jerami atau sejenisnya, ini termasuk ini. Jadi bapaknya yang saya tanya tidak tahu, karena ini lahannya dari tol dan dia tidak tahu, hanya ingin memanfaatkan saja. Tapi kan dia tidak tahu risikonya, maka kemudian dia bakar. Ya, karena ini ada kejadian pas saya lewat, dihentikan. Tapi terima kasih ini dari TMJ, dari pengelola tol, cukup sigap ini ya. Jadi saya berhenti ngelihat untuk segera menghentikan. Nah, saya minta untuk selalu patroli dan di mobil dibawakan alat. Mungkin pompa kecil untuk nampung air, disiram. Ini kok disiram kan cepat ya, langsung mati ini. Ya. Dan diminta kalau nanti ketahuan orangnya, dia disuruh. Tapi saya minta untuk didata orangnya ini, biar nanti kita tahu untuk melakukan edukasi. Tapi saya tanya ya, saya nggak tahu pak gitu.
maka saya ceritakan kondisinya itu bisa berbahaya. Nah, inilah yang saya minta agar masing-masing ada di sini, ya lurahnya, ya terus kemudian RT-nya, tokoh masyarakatnya untuk mengingatkan di sekitar itu jangan sampai ada lagi.